Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adin katalino baciramin kak saruga basengat kak jibata. Gaya guru gerai nyamai, selamat hari gawai. Hari ini saya kembali di Kecamatan Siluas, di daerah Siluas, daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, untuk datang berkunjung di tempat keluarga, khusus merayakan Hari Raya Gawai dan Iban pada hari ini tanggal 1 Juni 2024. Seperti apa keseruan perjalanan kami pada saat ini? Ayo kembali ikuti aktivitas kami mengunjungi Gawai Daya di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Siluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Indonesia. Kita segera memasuki kediaman keluarga di tempat ini. Kita akan menyampaikan salam kepada mereka. Ini sudah ada mereka datang. Halo, selamat gawai. Halo, selamat hari gawai. Sapalah dulu. Oh, ada anak gadis rupanya. Mobil. Lagi parkir mobil. Oh, di atas. Parkir mobil. Halo, kami tadi surut kan? Apakah di sini, Bu? Kok ada di sini? Mau makan, nah. Dalam rangka apa ini, Bu? Dalam rangka gawai. Oh, gawai apa ini? Gawai Iban. Oh, banyak gawai ya ini? Gawai Iban kah ini? Iya. Oh, Iban. Jadi makan-makan lagi ceritanya nih? Jelas, ini makan-makan ada, kita. Ada rendang sapi. Ini B2, daging babi dimasak apa ini? Isek. Masak sawi kering.
ini okay. Sop ayam. Makan lah. Ini sepertinya ayam rica-rica ini. Kita sorak ya. Kami ada benda yang kami sangat hormat di tempat ini, yang mana satu cara kesempatan ini amin. Mari kita makan. Ayo yang belum kita makan lagi. Silakan. Hari ini kita kembali menikmati dulu makanan gawai. Khusus gawai hari ini, gawai Daya Iban. Ini juru kamera kita sedang makan kelaparan. Kita kasih makan dulu dia. Nanti kalau dia nak makan, susah pegang kamera. Banyak-banyak makan dia. Ini ada lauknya. Kok lauknya enggak ada yang ambil? Ambil lah, ini banyak lauk, makanlah. Banyak macam. Nah, ini baru rumah pertama kita singgah nih. Kita lanjut di rumah kedua, ketiga, dan selanjutnya kalau mampu. Ini tambah nasi lagi. Mesti mempersiapkan tambahan nasi kita. Loh, kakek ngapain nak makan, kek? Udah. Oh, udah kamu makan kita. Oh, dulu lah. Udah kapal. Nenang kami makan lah kita, boh. Ini makan. Tapi dia mau kapal. Sambal barenang masih ada kan? Ada. Nak kepohonnya berapa di bebet kan? Ah, sambal barenang. Ini nenek ikut bergabung. Nah, ini menu saya dah belanja ini, tinggal dimakan lagi. Sudah siap satu piring penuh. Oke, ayo kita nikmati menu makan siang kali ini di Gawai Daya Iban 2024 di seluas masih Kabupaten Bengkayang juga. Ayo makan. Nah, ini dulu, masih baru nih. Ini masih baru kan Pak? Masih baru lah. Masih baru kan kan? Barahu. Lah. Baru di Bali. Paling barahu. Baru di Bali kan? Baru di Bali, baru dimasak. Kalau sama sih baru. Tapi memang kayaknya baru kampung. Ini tunjuk. Terasa baru kampung ada. Baru kampung kan ya? Memang baru kampung. Nah, ibu nenekku baik juga pasti orang. Dia juga minta ini tunjuk spesial masakan tuan rumah nih. Daging ada kok di kulkas. Kalau rajin mau masaknya. Daging ekstrim. Itu mari yang pagi yang mati ulang kemarin. Sudah kantong lagi. Sale dah. Bumbu tunjuknya terasa. Jadi kalau di pemburu lejen makan itu makan review makanan jujur ya. Kalau enak kita bilang enak. Kalau tidak enak kita bilang tidak enak. Ini tunjuknya benar-benar sudah pas ini. Ini tuan rumah ini sudah bisa dikatakan chef Dayak juga nih. Chef Dayak ambil resep tradisional Cina. Tunjuknya enak. Daging langka kalau mau hormat bumbu, kalau mau di kawarap ya kamu. Ini anak bujang nanti bikin bumbunya. Ayam rica. Bumbunya di langsung gitu ya. Bumbunya gak sih? Jadi kan? Bungkus. Bungkus. Udah kau? Udah. Buat ini. Gampang loh, nanti bapak bisa masak ularnya. Masak ular. Oke, kita lanjut makan dulu ya. Dan kemana-mana tetap di Pemburu Rajang Channel. Bagi yang pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa dukung dengan like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Ngarekam aja kucing kota bayi. Kami mati mau aja lah. Lalu kecapuan ngarekam kota. Kenapa? Coba dengarkan Pak tadi, Pak Gigi. Dengarkan Pak kau berarti.
berkata-kata, bergerak-gerik tadi dalam rekaman tidak diketahui, Kendi. Tahu-tahunya ketahuan. Tapi saya baca pakai apa? Kamu pakai mengahi? Otomatis. Ada kata sama dia paling jago sama bahinnya. Ada si Sinopi. Hah? Saya nak kita berpeni. Oh. Udah tobat. Jangan bisa lucu. Jangan lo, jangan dikeluarkan ya, boleh. Ya, pagi-paginya sebenarnya kada makan barang-barang juga pakai pom, pakai ya. Pongin ada? Oh, pong ada. Pong ada. Pong ada. Araknya mana? Araknya ada. Tapi ada pun kumai, nampak kaping kejak pun lah. Tuak, bir, kacang bangkai kak saja. Tahu barang. Nah, Endar kan gawai juga kan? Gawai. Kami mau pakai pinggul. Enggak Endar ke mama gigi. Kira aku lama ke rumah Endar tadi, Bah. Oh, Jel. Jel. Deh, lalu antah kata dia, aku pernah antah. Ya lalu belang-belang, Jel. Tadi aku tahu. Baju gua apa maksudnya? Di sesi satu makanan kita. Baru kirim pertama, di rumah pertama sudah selesai. Ada dedek baik kan? Kita lanjutkan di rumah selanjutnya. Kita tidak tahu hari ini apakah kita bisa lanjut di rumah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, terus sampai ke rumah kedelapan di video-video sebelumnya. Oke? Jangan kemana-mana, tetap di Pemburu Halajian Channel. Kita minum tuak. Minum tuak. Wah, nanti mabuk nih. Selamat hari gawai. Selamat hari gawai. Tuak apa namanya nih? Tuak jahe. Ketan. Oh, ketan. Tuak jahe putih. Jahe putih. Ketan. Ayo kita ambilkan. Jadi ibu-ibu mau minum tuak. Selamat mabok ya ibu-ibu ya. Jangan nafsu. Jangan mabok ya. Jadi mau mabok. Bumbu apa nih? Bumbu. Bumbu ular. Apa lagi? Mau bikin rica-rica. Iya. Rica-rica. Senyum, tapi sodeng. Senyum, yang nunggu nenek-nenek. Kalau daging ada kemana? Oh, ini dia. Buka lah. Ini kita ada hewan berbulu yang sudah siap dimasak. Ini dicincang-cincang seperti ini, dipotong-potong. Coba lihat. Nah, seperti ini. Ini gabungan antara daging ular dan biawak. Jadi hari ini kita akan masak secara istimewa khusus ini di perbatasan Indonesia Malaysia yang luas dalam rangka Hari Gawai. Ini momentum Hari Gawai, Gawai Daya Iban, Gaya Guru Gerai Nyamai. Kita akan masak spesial di batas Indonesia Malaysia. Seperti apa keseruan kita masak pada hari ini? Yuk ikuti keseruan kami masak di perbatasan Indonesia Malaysia. Kita akan masak. Ini adalah daging biawak dan daging ular yang sudah diasap, daging asap. Nenek yang nyiapkan bumbu ini, ini masak kolaborasi. Ini ada apa tadi? Lengkuas muda, kumbut lengkuas dengan bawang putih bawang. Ditumbuk secara halus menggunakan apa namanya lesung. Lesung oleh chef yang sudah berpengalaman nenek ini chefnya. Jadi kepala peksan ya kita ini. Lalu ini ada tambahan bumbu lainnya. Ada serai. Serai ada apa namanya ini daun kunyit dan ada daun jeruk purut dan ada beberapa buah. Ini adalah asam apa namanya ini? Belimbing bulu. Belimbing bulu, ya. Barinang okay. Ya kami. Kita cuci dulu ini kalau belum cuci udah sedih ya. Sudah sedih. Ini kita gepek ini. Ini yang cari itu ini gepek. Yang dari. Ini kunyit. Tambahan bumbunya biar enak. Buat seperti ini nanti kita geprek
Ini untuk sensasi asamnya nanti kita pakai ini lah. Oke, beli menguluh nih. Jangan terlalu banyak ya. Dalam tiga lah. Ada tiga. Tiga ini. Tidak terlalu banyak. Ya, tebel lah. Oke, siap. Ini asisten chefnya sedang menghaluskan kunyit. Ini asisten chef, siapa nama asisten chef nih? Angelia, asisten chef menghaluskan kunyit. Ini hari ini banyak chef. Halus-halus apa? Satu kanan menghaluskan bumbu kunyit, tangan kiri pegang handphone. Wah, ini chef khusus. Nah, ini bumbu-bumbu yang wajib kita juga tambahkan. Ini garam. Adik-beradik garam micin itu wajib ini. Nah, tanpa adik-beradik ini makanan itu tidak ada artinya, makanan apapun. Ini apa ini? Oh, ini sepertinya penyedap rasa juga nih. Rasa sejenis masakan mungkin. Ini bubuk lada putih. Oke, sepertinya bumbu-bumbu sudah siap, kita lanjutkan dengan masak. Bagaimana asisten chef, sudah siap? Sudah panas kan? Malu-malu asisten. Sudah panas kualinya. Oke, kuali sudah panas, kita masukkan minyak. Ini ada minyak sup, ada ini minyak babi, sudah jadi minyak itu ya. Ini minyak ayam, kita pakai minyak ayam. Minyak ayam. Tahun pakai minyak ayam atau minyak bekas goreng ini kurang tahu. Nah, ini saya ikhlasnya saja ini minyaknya. Belum. Ikhlas hati. Saya rasa cukup segini. Karena seperti ini. Ya. Ini hari ini masak di dapur khusus tuan rumah yang menyelenggarakan gawai Daya Iban hari 1 Juni 2024. Sudah cukup panas minyaknya, kita kurangi kadar apinya, terlalu panas ya. Nah, ini ada sedikit berbeda gaya masak. Kita gaya masak menggunakan cara sendiri. Ini gaya chef kampung legend. Yang pertama datang adalah apa namanya ini? Serai. Serai dengan model yang tidak berbentuk seperti ini. Nah, ya inilah gaya chef kampung legend. Ibunya salah-salah aja. Cuman serai saja, gimana yang lain? Ini banyak. Ada satu, ini cabai kering, satu lagi, ini terasi, satu lagi, nah, oke cukup lah, terlalu peras lebih, kita mau, karena yang makan itu tidak tahu kita, buatan orang makan cabai, tidak terlalu peras. Ini pun boleh kita masukkan daun kunyit. Dalam tiga, cukup tiga. Daun jeruk nipis ya, jeruk purut ya. Gila, mantap ya. Jeruk purut, kita masuk, kita masukin dulu. Jadi kita masak spesial dalam rangka hari gawai Daya Iban 1 Juni 2024. Boleh disantap berapa jam? Oh ini segera, segera disantap. Oke, ditunggu. Ditunggu ya. Nah, ini bisa segera, tidak lama. Kalau udah matang.
asam. Baru dikasih asamnya. Oke, okay. Sudah siap ya. Jadi ini waktu yang pas kita untuk masukkan daging ular dan biawak yang sudah disiapkan, sudah dicincang dari tadi. Nah, ini daging biawak sudah dicincang. Seperti ini tampilannya. Semoga tidak hancur ini. Rupanya satu lagi. Ada dua. Oke. Oh, ini kalau ditimbang ada dalam 2 kilo atau 3 kilo ini. Campuran ini ya. Daging ular dan daging biawak. Daging biawak yang ada di Indonesia, bukan biawak Malaysia ya. Oke, kita aduk-aduk dia. Dengan begitu banyak masakan hari ini, lumayan lebih banyak dari biasanya. Kita aduk-aduk dengan perasaan hati yang paling dalam, woy, supaya tidak terlalu hancur. Nah, ini sudah dicincang-cincang, dagingnya lumayan hancur ya. Pokoknya kita aduk-aduk terlalu berlebihan, terlalu hancur, kurang aduk tidak merata menguap. Sekarang kita lanjut perbumbuan selanjutnya. Ini ada penyedap rasa dengan merek yang tidak boleh disebutkan karena kita tidak dibayar. Tidak ada iklan di sini. Nah, satu juga. Ini penyedap rasa tak ada mereknya. Terserah merek apa saja boleh. Ini penyedap rasa mesin. Banyak ya. Kemudian garam ini kita harus seikhlasnya saja. Nah, ini enggak ada aturan khusus. 1-2 sendok dalam 3. Oke. 3,5. Jadi kalau kurang tak tambah. Next ini bubuk sahan atau merica. Ini juga seikhlasnya. Oke. Wow. Ini cukup menantang ya. Banyak. Aduk. Kita aduk dulu ya. Diaduk terlalu berlebihan hancur. Pelan-pelan enggak mau aduk deh. Mau tercampur. Kita aduk-aduk bumbunya. Sudah bisa tercampur dengan rata dia. Karena waktunya kita tutup sebentar. Oke. Kita diamkan mungkin dalam 10 menit dari sekarang. Berarti sudah 8 menit yang lalu ya, coba kita hidup dulu. Ya, seperti ini, dia punya tampilannya. Coba kita adekan dulu. Semoga ini tidak liup ini, kanan. Karena cenderung akan kenyal daging ini, kulitnya. Dan bagian dagingnya hancur. Karena ini daging asap. Ini kita rasa dulu, bumbunya. Kayak dulu. Kita sembunyi dulu. Kita rasakan bumbu di daging yang apa adalah terasa terlebih. Ini. Kita cek dulu. Kita rasa satu rasa garam micinnya sudah terasa atau belum? Ini sudah saya rasanya cukup. Coba dulu kamera rasakan. Mbak. Pas, rasanya pas ya. Ini udah saya rasanya cukup. Oke, cukup. Ini campurannya apa pun? Daging biawak, daging? Daging biawak, ular. Ular. Coba saya rasa dulu boleh. Nah, ini ada tulang sedikit. Ah, ini ada tester. Daging biawak sama daging ular. Kombinasi. Gimana garam micinnya sudah cukup kan? Cuman cuma kulit ini yang kenyal. Tulang lembut sedikit kulitnya. Kulitnya itu kalau kita bikin masak terlalu lama lagi kita tambah akan sangat hancur dagingnya. Salah. Jadi mungkin kita hentikan di sini ya. Oke. Biar agak kenyal-kenyal nanti. Oke, kita lihat cukup ya. Sip. Oke, sudah selesai. Kita mau sajikan di tamu. Kita matikan kompornya.
Oke, ini sudah matang. Kita akan hidangkan di tamu. Sampai di sini dulu masa kita kali ini. Kita akan segera hidangkan makanan kita di meja makan untuk segera disantap tamu yang datang hari ini. Pak, digaji bilang. Nah, ini om siapa aja nih? Ya. Dibayar gajinya kan. Ada orang si balai juga gitu. Si balai. Si balai anu palsu, sapara. Jadi asal jadi si balai gitu. Gawai. Bagi-bagi badan yang datang mana-mana ya. Aslinya aja empat lahir aja sebalik ya. Nampuk tuh. Orang makan kamu enggak makan, orang senyang kamu lapar. Status lahir ya. Kalau kasih sawit barangnya barang biasa ya. Nah, habisnya om nih daging biawak dengan ularnya udah habis. Udah habis. Nih, daging biawak masakan Bang siapa? Pemburu legend. Pemburu legend. Mantap. Sip. Dari chef pemburu legend. Satu yang masak pemburu legend. Jadi buat juga narasinya si bapak. Nanti ada kopi lagi. Habis ini minum kopi sekarang. Ekstrim deh. Luar biasa. Enaknya sok. Dua. Ada tambahan lagi boleh? Dua, kopi dua, Pak. Hah? Lawar dua. Putih, jahe putih. Jahe, jahe.